Semoga di pagi hari ini kita selalu diberi kesehatan, selalu murah rezeki, dan selalu sehat walafiat. Yang utama tuh sehat Sobat YouTube. Kalau kita punya duit banyak juga, kalau enggak sehat ya enggak gimana ya, enggak ada gunanya. Yang penting utama kita sehat. Oke, sekarang saya Bandar Permaisuri ini. Ke jalan ditukar cam racing lah, semua racing lah, enggak boleh jalan itu. Enakan yang standar itu, standar kata orang itu, standar itu enak. Ini sebelah atas tuh jalannya belum siap, kalau sudah siap enak itu. Ada apa nih? Terus tuh dia boleh cuci, kalau 9 triliun enggak, kalau efeknya enggak sama itu. Sekarang saya tadi pakai ron berapa ya, lupa, minyak yang merah itu, kalau nggak salah ron 100 nih. Power itu memang dia punya pikat lebih sedikit, ringan banyak itu. Ini saya masuk terowong, ini motor tinggal begitu saja. Ini kadang-kadang di orang dekat-dekat baru masuk nih, seperti saya juga, jangan dicontoh ya. Sorry, saya tumpang lalu. Sorry ya. Jangan belok kiri, belok kanan, saya takut nih. Ini besarnya itu. Bang. Malah makin sempit nih. Kemana saya mau jalan? Aduh, bapaknya nih, orang saya mau jalan kok. Boleh, terima kasih. Sudah dikasih. Salam, selamat pagi. Jeling-jeling. Kalau enggak jeling-jeling susah itu. Langsam sudah tinggi ya, itu waktunya ditukar itu. Kalau masih slow-slow amleng-amleng saja ya biarin saja itu. Cuma di bandar nih ya, enaknya itu janji kita enggak males itu ya, dapat kerja itu. Seperti saya juga yang merantau di Malaysia itu, cuma enaknya apa? Enaknya di sini itu pekerjaan itu enggak ada habisnya. Kalau di Indonesia kan satu hari kerja 10 hari cuti. Kalau di sini kan daripada hari Isnin sampai hari Sabtu kerja terus. Itulah itu untungnya di sini. Tapi ya untung enggak untung ya, tahun depan tuh sudah berubah kontennya. Enggak di Kuala Lumpur lagi, sudah di Indonesia Sobat YouTube. Ya mungkin kontennya konten kampung gitu. Enakan di kampung daripada di bandar itu. Cemar negara itulah. Jadi ya kadang-kadang satu orang buat itu lain semua kena. Saya sendiri yang enggak buat itu ikut kena. Kadang-kadang ya kita jaga marwah bangsa lah Sobat YouTube. Jadi kita merantau itu ambil gimana ya, ambil baiknya, jangan hidup di peran negara orang tuh ya. Gimana ya, ya namanya orang menumpang itu ya, ya bertamu ke negara orang ya, ya seperti itulah, kita harus punya unggah-ungguh. Cara jawabannya unggah-ungguh itu unggah-ungguh pertemuan itu. Harta karun enggak ini jatuh, harta karun jatuh tuh. Saya mau beli kopi dulu Sobat YouTube nih. Saya tak tinggal sini nih. Pakai helmet boleh gak? Boleh saja lah. Kopi dulu masih. Tak tinggal dulu sini Sobat YouTube nih.